Sebenarnya sih terserah yang nyebut ya sebenarnya. Anaknya pasrah gitu. Anaknya pasrah. Anaknya pasrah. Nah, sebenarnya kebetulan dua-duanya itu adalah profesi yang memang saya senengin gitu, yang saya passionate di bidang tarik suara maupun di yang saya gelutin. Ya mungkin kelihatannya saya lebih gelutin sekarang yaitu di dunia film. Tapi so far sih saya seneng-seneng aja sih. Saya lebih seneng dipanggil ya entertainer lah ya, namanya juga entertainer. Someday kan kita bisa berubah gitu, selain tarik suara, pemain film, mungkin nanti bisa jadi host. Jangan dong, itu ada tujuan saya. Ya jadi ya entertainer sih, karena memang seneng aja, passionate. Jadi mau dipanggil apa aja, sok mangga.